Wih. Di warung gua Kamali SD. Jadi sebelumnya gimana kabar kalian dulu nih semuanya? Semoga diberikan kesehatan ya, amin. Oke, jadi sesuai judul, di video kali ini gua bakalan update untuk layout 4 jarinya. Nah, di video sebelumnya gua lihat kalau kode itu sudah error dan sudah tidak bisa digunakan. Oke, jadi karena udah rame banget yang minta ke gua, jadi di video kali ini gua bakalan update untuk layout 4 jarinya supaya teman-teman bisa gunakan layout gua kembali. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya buat teman-teman semua yang baru mampir ke channel ini, yuk biar gua tambah semangat, jangan lupa di tekan tombol subscribe, di like, dan juga nyalakan tombol loncengnya biar kalian dapat notif saat gua upload video terbaru guys ya. Oke, jadi kita nih, by the way, kita mau 35.000 subscriber dan target gua dalam tahun ini itu adalah 50k subscriber. Yuk, bisa yuk, semoga aja ya, amin. Oke, jadi seperti kalian lihat dulu nih, kenapa layoutnya itu hilang ya. Ini bukan hilang guys ya, melainkan di sini gua tuh layout gua transparanin. Kenapa sih lubang suka layout transparan? Karena di mata gua tuh kayak layout transparan lebih bersih guys, lebih bersih dan kayak enak aja dipandang buat viewers gitu ya, karena bersih kayak ini. Nah, jadi buat teman-teman yang mau sudah gunakan layout gua nanti, terus kalian nggak mau transparan, gampang caranya ya. Kalian tekan aja di tombol mana, misal tombol open scope. Nah, kalian tekan di tombol open scope-nya, terus kalian tekan yang ini. Nah, di bagian transparansinya kalian tinggal naikkan. Nah, jadi gitu ya. Intinya tergantung selera ya. Kalian mau transparan bisa, mau enggak transparan bisa. Intinya kenyamanan kalian masing-masing. Oke, jadi begitu. Nah, by the way, yang sering ditanyakin nih, ya kan? Bang, tombol open fire satu lagi itu digemanain bang, tombol fire-nya, tombol tembak gitu. Nah, jadi di sini guys ya, karena gua tuh pakai yang ini, cuman yang ini. Karena gua cuman pakai tombol yang kiri dan gua nggak pakai yang kanan, jadi yang kanan gua taruh di situ. Nah, yang kanan gua taruh di situ, gua kecilin, gua transparanin dan nggak gua pakai. Karena kenapa? Karena gua pakai yang kiri doang. Daripada kita gini guys, daripada kita, nah, kayak gini. Ngerti gak sih? Daripada timbun-timbun gitu, ditimpa-timpa. Kan ini beda fungsi, gue sudah jelasin di video kemarin ya kan. Gak baik ditimpa-timpa guys, makanya karena gue gak pake ya taruh situ aja gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu. Kalau kalian mau lihat layout gue yang gak transparan kayak gimana, nah kurang lebih kayak ini. Nah, ini buat layout gue yang gak transparan, ya kalian bisa liatin. Nah, kalian suka yang mana? Transparan atau enggak? Balik lagi sama kalian guys. Kayak gitu ya, intinya sama, ini sama, yang main tadi sama. Cuman ini yang transparannya aja. Oh, yang enggak transparannya aja gitu ya. Nah, jadi layout gua nih kayak terbilang enak buat kalian hafal ya guys ya. Bukan hafal sih, diingat ya, jangan dihafal tombol susah. Ini enak set 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 set. Kurang lebih kayak gitu. Di jiggle juga enak guys, jiggle guys. Set set. Nah, gini ya. Nah kan, ini jiggle ini berfungsi ya, atau berguna saat kalian close combat bisa, terus mau ngepush musuh, mau ngeras gitu biar nggak kalian mudah tembak bisa. Oke, jadi kurang lebih kayak itu. Jadi tanpa berlama-lama langsung gua update untuk layoutnya, kodenya ya guys ya. Oke, jadi ini kode layout 4 jari yang terbaru. Yang sudah dapetin kode, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Oke, gua salin. And sebelum kita lanjut ke akhirnya, sebelum kita tutup, jadi kita tipis-tipis high click lah biar kalian gak bosan juga. Oke, langsung masuk ke videonya, let's go. Di tengah ada kah? Udah ada orang tengah cok. Thank you.
ada peluru. Parah-parah ini. Set, maaf bang. Oh dia ada peluru juga ya. Coba tuh. Coba dah. Oh temannya berhenti. Haha. Ada bom, ada. Benar juga sih harusnya. Gak masuk. Eh rata. Oh dua ya. Dua ya. Di dalam sini harusnya. Nah tuh, nah itu dia. Bisa sih bibo. Bang lu jangan pindah bang ya. Ah di situ aja udah. Udah kelar lo. Dep. Itu namanya teori apa sih bang? Udah rapi. Wih ada yang baru turun nih. Ada yang baru turun, ada yang baru turun guys. Dep. Bentar ya. Dep. Baru turun nih cok. Halo bang, halo. Mana bocah ini? Mana cuy? Mana cuy? Mana cuy? Kalian siapa? Wih. Dia ini enggak dikari. Wih, dia mantaikin apa tuh? Mantekin apa dia guys? Udah kawan dia datang. End dulu. Hahaha. Pas kali cuy, peluru udah mau habis.